Salam Forensikers. Ketemu lagi dengan Bu Hasri di channel podcastnya Hasri Forensik. Sudah lama ya dong ya? Buat konten, sibuk banget. Apalagi sekarang sudah nggak pandemi, jadi Dokter Hasri kemana-mana. Kemarin kan ngobrol di podcastnya dari Globuset, tapi podcast sendiri kosong. Nah, makanya saya langsung tetap menjajah podcastnya Dokter Hasri. Ya, teman-teman forensika semua, saya sekarang siang ini atau kalau Anda nonton pagi, siang, sore, ataupun malam, saya ada di gedung Bidokes Polda Jateng. Saya akan ngobrol dengan Bu Hasri dan juga bintang tamu saya yang good looking banget, namanya Dodo ini. Good looking gak dong? Iya, ternyata anakku yang paling gede kali ya. Oh, itu kan secara iya. Jadi ini adik saya dan putranya Dokter Hasri. Yang baru ketemu. Dok, kita ngobrol. Dokter Hasri kan tahu saya itu orangnya galau, siapa yang suka sering kali nembak Dokter Hasri. Dok, kita ngobrol ini itu nah, makanya saya baca berita nih dok soal aborsi ilegal. Sebelum Natal itu ditemukan di apartemen Bapak tadi kalau ada aborsi, kemudian di Bali juga ada 1.300 mah, kemudian ada di Bandung, ada di Jakarta juga banyak lah pokoknya kasus itu. Nah, saya ingin banget menggali dari dua perspektif dari dokter forensik dan dokter ahli kandungan. Nah, saya ingin bertanya dulu ke Bu Hasri, bagaimana sih dokter forensik atau bidang forensik itu mendalami tentang aborsi ilegal ini? Kalau saya sebagai dokter forensik memang mencari barang bukti pada korban ataupun juga korban ataupun juga barang temuan atau sesuatu bagian tubuh yang ditemukan, apakah itu suatu sisa atau bekas aborsi, dan dibuktikan kalau itu memang ilegal, bukan legal, karena memang ada di undang-undang bisa diatur apakah ini aborsi legal atau ilegal ya, atau undang kesehatan yang baru. Dan kalau dokter kandungan mungkin untuk membuktikan, karena saya konsulkan juga nih seorang ibu ini apakah dilakukan aborsi atau tidak, atau memaksakan menghentikan kehamilannya. Nah, itu dokter kandungan yang bisa membantu dan menjadi terang apakah ini suatu tindak pidana kepada saya. Dan saya sebagai polisi juga kami dimasukkan kepada teman-teman penyidik untuk meminta bantuan kepada ahlinya. Oke. Berarti dokter spesialis kandungan sangat berperan penting situasi ini ya dok ya. Sebelum ke dokter Irwin, tadi ada yang namanya aborsi ilegal dan legal ya. Mungkin ada yang diperbolehkan gitu. Ya. Ini saya akan tanya banyak ke dokter Irwin. Tapi sebelum itu saya sempat baca dok, karena undang-undangnya nggak jelas nih, karena yang legal itu tidak diperbolehkan. Saya baca undang-undangnya siapa ya lupa. Kalau menurut dokter Irwin gimana? Sekarang jelas, apalagi ada undang-undang tidak pidana kekerasan seksual yang terbaru 12 tahun 2022 ada korban, walaupun tidak ada disebutkan untuk dilakukan pemberian kehamilan atau aborsi, tapi di undang-undang kesehatan yang terbaru yang saya ingat di pasal 62 yang pertama itu kecuali korban perkosaan. Nah, ini bagaimana sebagai dokter forensik yang di kepolisian membantu korban-korban perkosaan ini bila hamil untuk bisa dihentikan kehamilannya biar tak nanti si korban ini tidak jadi pelaku. Karena kan dia tahu mungkin dia melakukan aborsinya atau menghentikan kehamilan di tempat-tempat yang ilegal. Apapun tempat ilegal itu tidak di fasilitas kesehatan, tidak oleh dokter atau dokter kandungan yang sesuai kemampuannya bisa melakukan pertolongan untuk pemberian kehamilan ini karena korban terpaksa. Saya ke dokter ini. Sebelum dokter ini dulu yang good looking pak. Bosan lihat saya dokter. Di mana Puni dan dokter Hasri. Sekarang saatnya yang muda naik. Ya dokter Irwin, dok ngobrolin soal aborsi ilegal. Pelakunya, sebelum saya nanti bertanya soal yang legal,
pelakunya itu ada yang oknum dokter kandungan, kemudian oknum dokter gigi, oknum dokter lainnya atau tenaga kesehatan. Menurut dokter gimana tuh? Kalau bicara tentang aborsi ilegal ya, permit itu tentu saja pelakunya itu sudah kena hukum pidana karena tidak sesuai dengan indikasi. Pelakunya itu bisa saja dari kalangan dokter maupun non-dokter. Ya, kita bisa bilang dari berita yang kita bicara, ternyata ada yang dokter kandungan, ada yang dokter umum, bahkan ada yang bidan, ada dokter gigi juga. Nah itu dibalik latar belakangnya ya, kalau memang mereka punya motif untuk melakukan itu ya, biasanya itu motifnya adalah uang yang berlebihan. Jadi bisa aja sebenarnya. Intinya aborsi ilegal itu bisa dilakukan oleh orang yang punya keinginan, tapi kita tidak tahu bagaimana sterilannya. Kebanyakan aborsi ilegal itu berakhir dengan bencana seperti pendarahan, infeksi. Sejauh mana dokter kandungan bisa mensupport dokter atau polisian untuk membantu mengungkap tadi berarti ya mengungkap tentang praktik aborsi ilegal? Kalau berbicara tentang aborsi ilegal ini kan, jadi dari dokter kandungan ini harus memastikan bahwa apakah tindakan aborsi itu ilegal atau legal. Yang pertama kita harus melihat dari rekornya. Karena kalau yang saya tahu, yang saya baca juga, aborsi itu diperbolehkan hukum, tapi ada syarat tertentu, Bumi, ya. Yang pertama itu kehamilannya itu benar karena korban perkosaan yang dapat mengganggu trauma psikis. Okay. Yang dapat menyebabkan trauma psikis. Dan itu harus dikonseling dulu ya, dok. Kalau tidak hanya, oh ini korban perkosaan, dia datang ke dokter objin, dok ini saya korban perkosaan, dokter objin langsung boleh melakukan aborsi, oh itu tidak. Harus banyak proses, harus perlu konseling gitu ya. Mungkin juga diperlukan surat penyidikan dari kepolisian. Kemudian yang kedua adalah kehamilan itu dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ibu. Itu dan satu lagi, sudah terdeteksi pada kehamilan, kan sekarang sudah canggih ya, dari USG misalnya. Kita udah tahu nih, oh ternyata dirinya ini memiliki kelainan genetik yang berat. Yang kalau kita pertahankan pun, nanti usianya cukup bulan, lahir, harapan hidupnya mendekati nol. Seperti akrannya, akrannya itu artinya keadaan kelainan genetik, ya, itu kepala bayinya tidak terbentuk. Itu. Jadi kalaupun dia lahir, memang mungkin akan menangis sebentar, tapi setelah itu nanti. Nah, sedangkan selain dari situ, itu adalah perbuatan aborti, aborsi yang ilegal. Jadi fungsi dokter kandungan itu ya, melakukan pemeriksaan sesuai dengan indikasi ya, dan tidak melakukan indikasi. Iya, oke. Kita nambahin aja langsung nih. Iya. Jadi bagaimana yang disebut dokter Edwin tadi, tindakan aborsi yang tidak membawa fatal untuk rekannya, juga keluarganya atau mungkin orang lain yang membawa, sebaiknya memang semua korban perkosaan itu lapor polisi. Lapor polisi dan jelas polisinya mengetahui, bahkan mendampingi pemeriksaannya ke dokter kandungan dan meminta untuk persetujuan pasien juga ya menghentikan kehamilan. Bila itu terjadi itu enak karena sesuai regulasinya kan, sesuai apa tahapannya, dan dokter pun saya yakin dimanapun akan menolong si pasien. Benar. Yang terjadi nanti takutnya si dokter dikira memperberat dan menghalang-halangi pasien ini, dan dokter tidak tahu betul nggak ini dokter si pasien ini ngaku ke dokter diperkosa. Siapa yang memperkosa ya? Iya. Semua orang bisa ngaku seperti itu. Siapa tahu kan suka nggak diinginkan ya, atau suka dengan yang tahu. Ya. Yang tahu ya memang ada laporan polisi dan penyidik pasti akan menindaklanjuti dengan keterangan dari si korban atau seorang yang mengaku korban ya. Iya. Betul nggak? Di mana kah kejadian ini? Paksaankah? Gitu kan? Bila mana ada saksi ya susah karena korban perkosaan atau suka masuk kan enggak susah mencari saksi lah. Inilah kepentingan penyidik terlibat di hari ini, dan dia akan mendampingi, menemani, bahkan juga
membantu dokter supaya tidak tertipu nih oleh korban atau calon korban kalau dia memang hamil karena diperkosa. Iya, oke. Jadi sobat forensikers, kalau Anda diperkosa atau mengalami kekerasan, sebaiknya lapor ke polisi. Ke bidang mana? Ke kedokteran kepolisian. Polda Jawa Tengah, bahkan di setiap polres, polsek juga bisa. Ada hotline-nya? Belum ada sih. Belum ada ya, tapi langsung bisa langsung datang. Bisa, ya. Ya. Pasti tempat-tempat pendidik, bahkan di polres itu ada unit PPA. Walaupun dia akan menindaklanjutin, karena saya selalu meneruskan kebijakan atau keinginan saya secara pribadi ya sebagai dokter forensik untuk jangan mengecewakan korban-korban ini yang datang ke kantor polis, harus ditindaklanjuti. Kerahasiaannya terjaga ya? Pasti terjaga. Seperti dokter juga menjaga rahasia pasien. Baik. Dokter Asri, bagaimana kalau dokter forensik itu membedakan ini aborsi ilegal dan yang legal? Selain dari apa tadi surat apa ya? Dari kepolisian. Ya, kalau saya sering nerimanya malah yang ilegal karena bayinya meninggal dipaksa keluar, ya. Itu jelas sekali. Dan ditemukan udah tangkan di septic tank, timbun di bawah tanah rumah, di garasi itu ya jelas ilegal karena dia memaksa untuk mengeluarkan bayi dari kandungannya, itu jelas ilegal. Dan untuk membuktikan tadi saya bilang saya menemukan si bayi-bayi ini, nah ibunya betul nggak ibunya dia, betul nggak ibunya dilahirkan lah dokter kandungan yang biasa. Nah, paling kita ngambil sampel untuk membuktikan ya secara ilmiah nanti DNA dari kerangka ini ke ibu, tapi secara cepat dan pasti benar nggak ibu ini yang dilahirkan ya dokter kandungan. Oke. Dok, karena kita mengedukasi, saya ingin tahu dok, apa dampak kesehatan yang dialami perempuan yang mengalami aborsi, terutama yang ilegal. Jadi istilah aborsi itu sebenarnya itu lebih mengarah, kamu aborsi itu kan lebih arah negatif. Sebenarnya aborsi itu. Ya, ada istilah positif dong dok. Dan positif artinya dia itu sebenarnya aborsi itu adalah keadaan ini ya, keadaan kehamilan yang tidak baik gitu, atau sering disebut dengan keguguran. Jadi itu nama lain dari keguguran. Memang di buku-buku luar negeri pun kalau kita bicara tentang kehamilan normal jangan gunakan kata abortion, tapi gunakan kata miscarriage. Okay. Jadi kalau misalnya kita bicara pasien kalau di bahasa Indonesia ya ibu maksud itu dari bahasa Latin. Iya, tapi kita harus menggunakan kata yang sama tapi maknanya berbeda pada masyarakat. Nah, dampak keguguran itu apa? Ini sama di sebenarnya. Keguguran, dengan aborsi, sama. Karena ilegal maupun ilegal. Iya. Apa yang dampaknya? Ada yang memang karena keguguran karena hamil yang tidak baik. Ya, ada memang karena disengaja. Disengaja ini kan ada dua nih. Ya, karena memang indikasi dan karena memang tidak indikasi. Ini yang kita sebut dengan ilegal. Yang pertama kalau untuk dampak kesehatan, kalau memang dia keguburannya karena bayinya tidak baik ya atau jadi tidak baik ya tidak ada masalah, memang itu harus dikeluarkan karena bagaimanapun juga keguguran itu akan menyebabkan perdarahan pada ibunya gitu ya. Kemudian selain perdarahan yang paling kita takutkan adalah infeksi. Infeksinya ini bukan yang ringan ya dok, ya itu bisa langsung cepat masuk ke darah dan itu menyebabkan keadaan yang disebut dengan sepsis atau seluruh badannya itu terkena infeksi. Nah, pada aborsi yang ilegal itu kan kita ragukan tuh keserialannya. Paling sering itu kita temukan itu biasanya pasien itu datang dirujuk ke rumah sakit karena pendarahan, karena infeksi. Pas waktu kita analisa, waktu kita selidiki, oh ternyata dia baru saja ke klinik, ya klinik aborsi ilegal. Pernah juga saya dapatkan itu jebol, jadi ususnya itu dibocor ya, karena memang kan dipaksa sakit, dipaksa jebol. Jadi pada saat itu juga kita melakukan operasi emergensi.
Jadi kesimpulannya adalah aborsi ilegal itu yang pertama kena hukum ya, melanggar hukum, kedua berdosa, yang ketiga berbahaya dan segi kesehatan. Gitu. Dok, kalau untuk langkah konkret kepolisian dok, untuk mengedukasi perempuan-perempuan ini? Ya kalau perempuan-perempuan yang korban ya. Korban. Ya memang segala lapor, tapi kalau saya secara pribadi itu saya kadang mengingatkan teman-teman sejawat nih ya, kan saya dokter juga ya. Teman sejawat juga harus hati-hati gitu. Jangan bisa sampai kasihan. Mungkin bantuan emergensinya dikerjakan ya. Kalau dia datang dalam keadaan hamil dan ada perdarahan, ada infeksi lain dan harus dilakukan, dan dia bilang ke perusahaan dan sebagai dokter kan harus membantu ya tindakan medis. Tapi secara law hukumnya, legalnya ya mungkin dokter kasih informasi ke polres atau polsek terdekat apakah ada kasus yang dilaporkan, hati-hati kan itu seperti itu, atau dari keluarga si korban ini yang tanya dulu. Tapi untuk memastikan ya lebih baik sih ke kantor polisi laporannya ya, biar kita sama-sama enak, hati-hati kan. Tapi kan secara medis sebagai dokter kita membantu kan untuk menyelamatkan dia dulu. Kita nggak tahu untuk apa kedepannya, ternyata ya masih hati-hati ya. Kalau dokter Irwin, dok kalau misalnya mendapati pasien dia sudah aborsi ilegal, datang ke dokter Irwin, mungkin dokter Irwin tahu oh ya ini bakal tadi menggugurkan secara paksa. Kemudian dia butuh perawatan. Nah, apa yang dilakukan dokter spesialis kandungan? Jadi benar ya, ini sambungan dari kata dokter Asri ya. Yang pertama kita lihat dulu kondisinya. Kondisinya itu bagaimana? Apakah dia memang seperti pendarahan? Justru saya salah kalau ada pasien pendarahan. Saya tidak tahu loh. Nah, itu dokternya salah. Salah ya, karena prinsipnya seorang dokter itu harus membantu pasien yang membutuhkan pertolongan. Jadi yang pertama adalah saya harus menganggap pasien itu sebagai pasien yang membutuhkan pertolongan. Kalau ada pendarahan, kita tangani pendarahan. Kalau ada infeksi kita tangani infeksi. Sambil kita telaah. Jadi intinya yang emergensi, yang gawat darurat, kita tangani dulu. Kalau ada keluarga, bisa kita tangani keluarga. Kalau misalnya didampingi oleh penyidik, oleh polisi, itu lebih baik. Tapi kalau misalnya tidak ada data sama sekali, intinya kita tangani dulu gawat daruratannya. Kemudian kita periksa nih, misalnya masih hamil ya, kan itu sering banget ya, dia melakukan aborsi ilegal tapi gagal. Itu kita lihat dulu, janinnya masih baik atau tidak, begitu ya. Kalau misalnya baik, masih baik, sebisa mungkin kita mempertahankan. Karena intinya pada semua kehamilan, di mana janinnya itu baik, kita harus mempertahankan. Kecuali ya, kelebihnya. Ini nyamput nih, sering banget tuh nyamput gitu ya. Dia keluar atau nggak keluar, dan ini biasanya pendarahannya sangat hebat. Nah itu kita harus menilai apakah ini memang harus dibersihkan atau tidak. Dan tindakan, itu pasti memerlukan tindakan. Kita harus memerlukan persetujuan. Gitu. Siapa sih penanggung jawab pasiennya ini? Kalau tidak penanggung jawab ya mungkin kita akan bertanya kepada polisi terdekat. Gitu. Apakah memang ada laporan atau... Dan pasti dokter akan menulis kronologis pemeriksaan di rekam medis lokal ya kan? Kenapa apa kondisi pasien seperti ini, dengan apa jadi seperti ini, apa yang dilakukan sebelumnya, pasti dokter akan menulis kan. Kalau di kepolisian nggak pernah kepala juga ya kronologis ya, di apa di dokter rekam medis ya, di jadi pertama jam berapa datang itu semua nggak usah lengkap. Makanya saya juga selalu mengimbau kepada teman sejauh itu tulis lengkap. Kadang aku dikonsulin kalau si seorang dokter ini kena masalah dan sebenarnya sih dia baik-baik aja, nggak ada masalah. Tapi sayangnya kondisinya nggak lengkap gitu. Laporan kemajuannya, rekam medisnya nggak lengkap dari hari ke hari, jam-jamnya. Dan saya bilang ini harus dilengkapi dulu. Nah, karena nggak lengkap dari tulis ya, kita sebagai penyidik juga menanyakan saksi nurse-nya itu atau bidan yang di sekitar dokter itu, benar nggak dokter yang bekerja ini ya, nggak usah takut kalau pak dokter. Dokter pernah
pernah punya pengalaman ini nggak tentang orang-orang yang melakukan aborsi di Indonesia? Banyak. Paling ini paling seru? Paling seru semua ya, soalnya kan. Yang selalu saya ingat itu kan ada seorang korban perkosaan di Jakarta, waktu saya dulu di Jakarta, dan dia ternyata melakukan aborsi di suatu klinik lah. Kliniknya itu di Jebek. Itulah si korbannya kan jadi tersangka pelaku karena memaknikan kan. Nah, kalau polisi kan bukan yang mengerjakan, tapi yang dikerjakan juga kena kan, karena ilegal. Si pasiennya juga kena, tapi untungnya keluarganya punya nomor handphone saya, karena waktu itu kita yang bisu tahu nggak tolong. Jadi saya datangin, saya bilang ini korban lah, korban kekerasan seksual hamil. Dan saya visum, pelakunya ditangkep, tapi ya dia nggak tahu harus pergi kemana untuk menghentikan kehamilannya ke klinik itu, karena dia pikir itu salah satu fasilitas kesehatan, ternyata itu tidak resmi. Ya itulah unik cerita yang selalu saya ingat, nanti makanya saya kadang sosialisasi, webinar masalah ini, jangan sampai korban-korban ini jadi pelaku karena nggak tahu gitu. Kalau dokter spesialis kandungan, seberapa jauh bisa memberikan edukasi untuk biar sehat ya. Kalau kita memberikan edukasi itu sebaiknya diberikan sebagai pencegahan, karena edukasi kesehatan reproduksi, karena pasti yang melakukan aborsi itu adalah sebuah kehamilan yang tidak diinginkan atau yang tidak direncanakan. Bukan saja hanya korban perkosaan. Itu misalnya terjadi di rumah tangga yang harmonis, gitu ya. Mungkin mereka ada rencana colongan hanya di 2-3, tapi ternyata kecolongan. Itu tidak jarang, pasti datang. Ya nggak setuju, tak tolong dong masalah ekonomi. Sebagai seorang dokter yang menghargai individu dari sejak pembuahan, dan kita berada di Indonesia yang mempunyai hukum yang jelas ya, saya tidak bisa berbicara banyak. Yang bisa kita berikan ya bahwa ini sebuah kehamilan yang merupakan sangat berat, yang harus dijalani begitu yang mungkin nanti apakah keluarganya itu sanggup atau tidak, itu nanti kita bantu. Banyak kok sekarang lembaga yang kalau memang dia tidak sanggup lagi secara ekonomi ya bisa carikan pengasuhnya gitu. Oke. Karena saya tadi ngobrol soal sinergi antara kepolisian dan kesehatan ya, tenaga medis. Kalau Dokter Rasti melihatnya sejauh mana bisa bersinergi dengan tenaga kesehatan nih untuk mengatasi atau mengurangi atau mungkin memberantas tentang aborsi ilegal? Bagus kok, saya kan kadang juga ngisi acara di dinas kesehatan, kita makan dinas. Kalau di RSPN sama Dr. Cipto sebenarnya, itu juga kita pernah adakan webinar di mana di Ungaran, dan Kota Semarang, dan beliau juga aktif di Ikatan Bidan, seperti itu aja juga. Kita sering sih, kan memang karena kan dengan kolaborasi yang bagus, semua jadi kalau ada kasus masalah bisa saling kasih informasi dan saling support aja, bisa begini, biar jelas semuanya gitu aja. Kalau dari dokter ini, bagaimana bersinergi dengan kepolisian? Kalau polisinya seperti Bu Asli, asik ya dok ya? Dari sini saya juga mendapatkan ilmu baru ya, jadi kalau misalnya bisa memberitahukan kepada pasien atau kepada masyarakat, khususnya yang ada korban perkosaan, ternyata hamil, dia tidak tahu mau diapakan, kalau bisa jangan datang ke dokter obstetri dulu atau mencari klinik-klinik aborsi. Segera cari aja dulu ke polisian, kan bisa melakukan penyidikan, nanti polisian itu pasti mengarahkan, karena sebagai dokter kandungan pasti sebagai saksi ahli gitu ya dokter ya. Tapi ya dokter kandungan saat itu hanya bisa meneruskan dan memeriksa pasien itu sebagai pasien. Itu ditulis dalam surat keterangan rekam medis itu yang dikirim ke penyidik. Jadi ya
karena bukan semata-mata dia korban perkosaan masuk boleh, ternyata banyak proses yang dilakukan, apakah ada trauma psikis salah satunya. Jadi memang harus dalam masalah ini bekerjasamanya itu harus ketat banget gitu. Ngobrolnya diimbang, amin, kapan buat saya, jadi tidak subjektif dari dokter, karena ada datanya buat masalah sudah gitu. Diulang lagi atau pertanyaan terakhir ya. Kalau menurut dokter Irwin, bagaimana sinergi dengan pihak kepolisian? Kalau untuk masalah aborsi ilegal itu sangat penting sekali Mbak Uniknya. Karena tentu saja kalau ada contoh kasus, jangan sampai si korban ini menjadi pelaku satu, dan dokter yang mau menolong itu juga menjadi pelaku gitu ya. Karena dari hukum juga jelas bahwa yang melakukan secara ilegal, baik pasiennya, baik yang terujuk dan tenaga medis yang melakukan, itu terkena hukum juga dari segi hukum gitu. Jadi ini himbauan juga kepada masyarakat bahwa kalau ada korban perkosaan dan hamil, yang dicari dulu itu adalah kepolisian dulu ya. Kemudian nanti pasti dokter kepolisian itu akan bekerja sama dengan dokter kandungan untuk memastikan keadaan dari pasiennya. Gak terasa ya, karena saya tahu dua orang ini sibuk ya. Kalau saya sih, ini hari Sabtu kan kerja loh, masih kerja. Hari besok kita polisi nggak ada. Apalagi kita ngerti ya, ini kita nonton penutup tahun 2023 ya. Dok, mungkin bisa closing statement tentang tema kita, obrolan kita hari ini dok, tentang aborsi ilegal. Dokter Rasim dulu, baru ke dokter Irwin. Statement saya itu ya penting banget untuk para korban ya, korban khususnya kekerasan seksual dan perempuan dan anak, untuk jangan takut dan malu lapor segera ke kepolisian. Semakin cepat dia lapor, dia datang, dia cerita, pasti polisi akan turun dan kasusnya terungkap. Seperti saya juga kalau diminta untuk otopsi segera datang karena terhubung dengan waktu kematian. Kalau ini terhubung dengan tanda-tanda bukti yang ada di tubuh korban ini. Kalau dokter ini? Statement saya itu dari segi kesehatan, yang jelas yang pertama adalah jauhi bisikan-bisikan atau anjuran-anjuran untuk melakukan aborsi secara ilegal, karena tentu saja itu sudah melanggar hukum dan itu sangat berbahaya dari segi kesehatan. Yang kedua, sejalan dengan kata-kata asli, kalau ada masalah korban perkosaan itu yang pertama cari dulu polisinya, nanti pasti akan diarahkan ke dokter kandungan. Itu saja. Oke, baik. Dokter Hasri, Dokter Irwin, terima kasih sekali sudah ngobrol dan sudah menjawab galauan saya, Sobat Forensikers. Jadi kalau ada masalah, tetap bisa datang ke Bu Hasri yang mewakili. Atau kalau pengen konsultasi soal kesehatan, bisa juga ke Dokter Irwin. Oke. Terima kasih dokter, terima kasih Dokter Irwin, terima kasih Dokter Hasri. Ya, Sobat Forensikers, terima kasih tonton. Kemudian like, share, dan komen ya. Oke. Terima kasih. Salam Forensikers.